Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin kembali mengingatkan netralitas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024. Hal ini disampaikan Munjirin saat memimpin apel di halaman kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Senin 13 November 2023. Munjirin mengatakan, memasuki masa pemilu, ia meminta seluruh ASN mulai dari jajaran tingkat kota, tingkat kelurahan, kecamatan, sudin, dan lainnya harus bersikap netral dan bijak dalam menyikapi pemilu tahun 2024. Jadi, dalam kesempatan yang baik ini, saya mengingatkan sekali lagi tentang netralitas kita selaku ASN. Jangan sekali-kali kita bermain di arena politik yang akhirnya masyarakat tahu bahwa kita tidak netral. Kita tahu masing-masing punya pilihan, tapi saya minta itu untuk pribadi. Jadi jangan digeret-geret untuk menggerakkan atau kita terlihat oleh masyarakat umum bahwa kita ada keperpihakan kepada salah satu peserta pemilu maupun mungkin caleg tertentu.